Yo yo yo, jumpa lagi bersama Ulul MC. Nah, kita kali ini akan bermain menggunakan boost skill 3 nih. Ini khusus kalian yang belum tahu gimana caranya menggunakan skill 3 dari si Percy ya. Oke, tonton video ini sampai habis. Nah, untuk kombonya sendiri sebelum kita menjelaskan tentang skill 3 ini, dan si pun tertulis ya guys ya. Nah, kita akan menggunakan combo lebih pada ke Kadia ya. Mungkin Kadia, Kadia Lancer oke ya. Hypernya nanti di 1-1 ya. Nah, kita jelaskan juga nih untuk versi skill 3 ini. Nah, ketika nanti versi commander kita atau kita sendiri itu tereliminasi, dan kita akan dihidupkan kembali dengan HP 1 ya, ditambah dengan 1 darah saja ya. Ibaratnya mah diberikan kesempatan untuk bertobat ya guys ya. Tapi kalau di sini diberikan kesempatan untuk mengembalikan keadaan ya. Nah, oke, tonton aja video ini sampai habis ya. Karena efek dari skill 3-nya versi ini di late game nanti ya. Nah, di sini kalau kelihat musuhnya ada si Tars ya, ada Tars, kebanyakan Tars, ada Link juga. Wan-wan dan juga Fanny dan ada Chow juga ya di sini ya. Dan untuk Commander Bells ini memang jarang banget digunakan ya, apalagi di meta sekarang ini ya. Hampir tak tersentuh, guys. Oke, di sini kita masih menang. Oke, di sini ada Alpha, kita amankan. Udah, tenang aja, kita mainnya santai. Dan kita harus memperhatikan juga nih untuk goldnya ya. Karena gold itu yang sebelah kanan bawah ini namanya itu interest ya. Kita harus mempertahankan interest. Paling nggak untuk di early game ini kita minimal 10 ya. Tapi kalau bisa ya, kita harus pastinya bisa ya untuk mempertahankan interest kita, nyebutnya interest guys ya. Minimal itu di 10 ataupun 20 ya untuk di early game. Untuk apa? Untuk mendapatkan gold tambahan yang lebih banyak. Nah, di sini untuk magic crystalnya pastinya kita amankan Lancer. Karena hero yang kita aktifkan di sini adalah Lancer ya. Oke, Lancer kita amankan ya. Ini bisa kita masukkan ke 1-1 ya untuk mendapatkan attack speed tambahannya nantinya. Karena kalau Kadia itu sinergi Kadia itu menambahkan attack speed ya guys ya. Lancer pun sama ya. Oke, seperti ini dulu, santai. Mudah-mudahan Moonton berpihak ya. Mudah-mudahan hero-heronya, terutama hero Lancer dan juga Kadianya, mudah keluar. Dan perlu diketahui juga ya, untuk keluar hero-hero itu menyesuaikan dengan level commander kita. Jadi kita nggak bisa yang namanya ngerol asal ya guys ya. Jadi kalau bisa diutamakan di level 1 sampai level 7 itu usahakan jangan ngerol dulu ya, usahakan tahan dulu. Kenapa? Karena biasanya di level-level tersebut jarang keluar ya hero-hero yang biasanya kita inginkan, antara hero gold harga 3, 4, dan 5 ya pastinya ya. Tapi memang ada beberapa commander yang kita ngerolnya di level 5. Itu salah satunya bisa di commander Xiaostus ya, skill 2-nya. Tapi kalau beberapa commander lain biasanya menahan dulu ya. Oke, di sini ada golden staff. Wah, diambil ya. Oke, kita amankan winter aja ya. Kenapa golden staff? Karena kita akan menggunakan si 1-1 sebagai hypernya. 1-1 ataupun si Jilong ya. Nanti hypernya 2 ya, 1-1 dan juga si Jilongnya. Oke. Kita nggak akan aktifin si sinergi marksman-nya. Nanti untuk sinergi marksman sendiri itu kita ambil dari
Lancer ya, ada si Moskov nanti. Jadi kemungkinan dua marksman aja ya, Wanwan dan juga Skov. Karena kita akan lebih berfokus pada ini, apa namanya, Commander Kadia dan Lancer. Dan di sini kita dapat blessing ya, blessing dari Northern Adventure ya, di Hero Silvana. Tapi gak masalah, untuk sementara ini kita pakai dulu untuk mencari cuan ya. Lumayan guys, kalau NA nya itu kita ada dua yang aktif, itu biasanya dapat 1-2 gold ya. Nah, itu kan lumayan ya. Untuk di awal-awal kita menabung dulu. Nah, ini kita tetap menabung di minimal di 20 gold ya. Dan kalau bisa tahan dulu untuk ngerolnya ya. Nah, di sini ada si Yujong. Kita amankan pasti ya, karena kita akan bermain ke arah Kadia. Oke, seperti ini dulu. Nah, kita jadikan dulu ya Kadia, 3 Kadia, 3 Lancer dan 2 NA ya. Dan untuk rune-nya sendiri apa Bang? Untuk rune pertama ini kalau bisa, kalau ada deh, kalau ada unlimited expansion kita pastinya cepat amankan ya. Karena itu enak banget untuk up level commander kita. Kalau memang nggak ada bisa tick budget, kalau nggak ada juga bisa pony pots atau demarir tuh, itu juga oke ya. Jadi harus menyesuaikan juga ya. Tapi paling penting itu unlimited expansion itu wajib ya. Itu pasti kita amankan kalau ada itu. Dan lihat situasi juga guys ya, ketika darah kita mungkin darahnya tiba-tiba di early game kita sering kalah kan. Nah, suatu kesalahan ya pastinya kita amankan rock solid ya, kalau ada rock solid. Tapi kalau darahnya masih cukup aman di atas 60 ke atas itu ya nggak masalah ya. Nah, di sini ada steady growth, rock solid juga nggak usah ya, darah kita cukup ya. Atau kita ambil ini aja cloningan ya. Ya, kita amankan cloningan aja. Kalau steady growth itu harus kita harus berada di urutan paling bawah ya, urutan darahnya ya. Paling rendah itu baru kita mendapatkan 8 gold ya, kurang lebih 8 gold tambahan. Karena ini darah kita masih penuh, jadi kita nggak amankan steady growth ya. Kita amankan cloningan aja ya. Oke. Ada Blood Wings atau Hellcard. Hellcard nih bagus juga sebenarnya ya, tapi memang nggak terlalu OP-OP banget. Oke, bentar, kita amankan dulu. Uang tetap kita tabungin dulu ya. Kita ambil Hellcard aja kali ya. Nah, Hellcard itu untuk mengcancel ulti musuh ya guys ya. Belum tahu. Oke. Seperti ini dulu kita tahan ya. Intinya di sini darah kita masih cukup baik di 80, jadi nggak perlu buru-buru ngerol. Dan kita up level pun tahan dulu ya. Up level itu menyesuaikan dengan gold yang kita punya, dan paling tidak kita sisakan 20 gold ya guys ya. Oke, lawan kita Fanny di sini ya. Fanny skill 3 ya. Yo. Bisa nggak ini ya? One-one. Harusnya sih bisa ya, harusnya bisa. Tapi wah, nggak bisa ya. One-one kita belum kuat ya. Di sini itemnya pun masih belum cukup memadai. Tuh kan, satu lagi padahal ya. Oke, nggak masalah, kita berkurang 10 gold. Ada si ini level 2, bintang 2. Level aja langsung, troll sekali, tipis-tipis ya. Yang penting sisakan 20 gold. Kita udah level 7 nih. Makanya kita ngeroll ya. Ngerollnya pun tipis-tipis aja, nggak perlu brutal ya guys ya. Dan tetap sisakan 20 gold. Nah, itu di sana ada Link ya. Link masih memimpin darah dengan 100 guys ya. Oke. Ini dia Linknya, Link Irita lagi ya. Dan sepertinya kita belum cukup kuat ya di sini ya.
Waduh, pohonan kita belum ada rasanya nih, guys. Ya, matiin satu. Wah, tidak bisa, Bung, ya. Oke, darah kita 50 di sini, ya. Oke, sabar. Yujong, dapat blessing nggak dia nih? Nggak, ya. Loyi, ini ngerol dulu, ya, boleh. Oke, ada Zilong, guys. Sepertinya Zilong kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Lancer kita jadi dan kardia kita pun masih aktif ya. Oke, seperti ini dulu. Karena memang Zilong kita pun masih bintang 1. Pastinya belum terlalu kuat juga ya. Oke. Banyakan ini ya. Apa namanya, link ada 2 ya. Link apa namanya, arena. Benar, ribetnya link arena tuh ganggu banget ya. Hero yang kita ada di pojok sebelah kiri pastinya akan ke arah sana ya, akan diadu dengan hero apa namanya, dengan link skill satunya musuh ya. Oke, di bawah ternyata masih hidup tuh. Plus, oh, ada yang suren, guys. Oke, mudah-mudahan dapat magic crystal ya, ataupun item yang bagus di sini. Oke, ada golden staff ya, kita amankan pastinya. Good. Nah, ini untuk menambahkan tambahan attack speed ya. Ini bisa kita masukkan ke Zilong ataupun ke si Wanwan ya. Oke, ini bintang 3 nih. Alpha kita bintang 3. Oke. Kalau dulu sebentar. Ada Moskov. Ini. Oke, nice. Tahan dulu apa yang kita buang ya. Ini aja ya. Kita tukar si ininya ya. Biar Moskov kita, oh, dapat blessingnya, malah blessing guardian ya kita buang. Oke, tahan dulu ya seperti ini. Karena kita akan tetap bertahan di 20 gold ya. Sesuai rencana interest tetap kita mainkan, guys. Lupa pindahkan lagi itemnya ya. Mudah-mudahan ini nggak terlalu over kalahnya. Yo, Wanwan terbang sekali, yuk. Nice. Ayo, bisa. Sepertinya bisa ya. Oke, bagus banget ya. Di sini kita masih bisa bertahan, guys. Oke, Moskov kita mudah-mudahan dapat blessing ya. Blessing ini kayak apa namanya, prince ya. Mudah-mudahan kalau diizinkan, guys. Wah, nggak dapat ya. Gimana sih ini ya? Kita buang dulu ya, kita reset ya apa namanya, blessing NA-nya. Kita ke Wanwan. Nah, aduh, blessingnya malah blessing marksman ya. Sebenarnya kita nggak butuh nih, nggak butuh marksman lagi karena kita akan fokus ke kadianya nih, guys. Oke, lah, bentar dulu ya, kita lihat situasi juga karena kita tidak bisa menentukan permainan sesuai dengan keinginan kita. Oke, sabar dulu ya. Nanti kita bisa reset kok si Wanwan ya. Santai aja. Yo, harusnya sih masih kuat ya. Yuk, terbang Wanwan. Tebel banget ya si ininya, apa nama artisnya, guys. Waduh, yo, sekali, nice, bagus banget ya. Nyala bosku. Ah, di sini ada blessing of the dead ya, pasti kita amankan. Kenapa bang, blessing of the dead diamankan? Karena kita bermain Kadia, guys ya. Pastinya kita butuh blessing of the dead. Nah, si Zilong gak dapat blessing lagi ya. Gini nih kalau Moonton gak berpihak, guys.
jadi nggak bisa yang kita inginkan terjadi ya. Oke lah, kita akan akali ya setelah ini ya. Mungkin Wanwan kita riset lagi, kita jual. Kita akan mencari apa namanya blessingannya ke arah Kadia ataupun Lancer ya. Oke, ini Beskeripuri boleh. Ini Demon Hunter, oke, kita masukkan ke sini, ini ke sini. Oke, Wanwan ya. Nah, ini mungkin kita riset dulu ya si Wanwan ini kita ya. Kita ginikan dulu, sabar. Nah, seperti ini dulu ya, kita coba ya. Untuk full itemnya di si Jilong dulu ya. Kita mau lihat ya seberapa kuat si Jilong ya. Oke, sabar dulu. Sebenarnya nanti Wanwan kita reset nih guys. Oke, tahan dulu ya. Yo, ayo coba kita lihat si Jilongnya kuat nggak ya. Gendongnya dari depan. Waduh, bahaya juga nih, ada Star Pole ya musuhnya ya. Oke, tenang saja, kita masih bisa mengamankan pertandingan, Bu. Oke. Ada Brody, kalau kita arahnya ke Maxman, kita langsung up level aja ya. Masalah kita hilangkan dulu ininya ya. Oke, mungkin kita masukkan dulu Laylanya untuk aktifkan 4 Maxman. Sebenarnya bisa-bisa aja sih arahnya ke Maxman dan juga si Lancer ya, MM dan Lancer. Tapi kita enaknya lebih seneng ke arah Lancer Kadia guys. Ya nanti ya, lihat kondisi aja ya. Kalau memang ini ngangkat, bolehlah ke sini. Tapi kalau nggak ngangkat, nanti kita reset aja si Wanwannya ya. Dan ini skill 3-nya si BRC ini nanti baru aktif kalau kita udah mati ya. Kalau kita benar-benar mati dan kita dihidupkan kembali guys ya. Mati dan dihidupkan kembali. Manjay. Di alam Barza ya. Oke, masih menyala di sini kita. Sebenarnya ini kita udah terbilang cukup kuat ya. Di pertengahan game ini darah kita masih 50 dan di sini kita udah win streak. Ah, dapat blessing ya. Blessingnya Kadia. Kadia. Kita masukin ini aja. Mungkin kita langsung reset aja kali ya. Kita buang tuh bahan-bahannya. Oke, kita langsung main berani aja guys. Mana Wanwan? Aduh, salah masukin lagi ya. Oke, seperti ini. Kita masukkan ke Wanwan. Nah, gini aja ya. 6 Lancer, 5 Kadia. Satu lagi si Kadianya kita masukin. Bisa masukin si Akai. Ataupun nanti kalau kita dapat si Sun, kita bisa masukin ya. 6 Lancer dan 6 Kadia. Oke. Nice, dan harusnya kita masih kuat ya, walaupun ini lawannya si ini apa namanya artis bintang 3 Bung ya. Gila, double ya, ada Winter, ada Immortal, mengerikan Bung ya. Oke, terbang ya. Nice. Nah, di sini kita masih bisa mengamankan pertandingan ya. Darah kita masih 50, gold kita 20. Level kita ada level 8, komandernya ada Sun. Kita sebenarnya bisa ambil Sun ya, atau Star Pole ya, diambil guys ya. Oke, kita amankan si Sun aja. Mana tahu si Sun ini bisa membantu pertahanan dari tim kita ya guys ya. Kan kloningan-kloningan bayangan dia itu sangat benar-benar membantu guys. Oke, kita buang aja si Akeye ya. Oke, kita tahan dulu sementara seperti ini. Mungkin kita akan up level ya.
Atau gini aja, kita coba 6 Kadia 5 Lancer ya. Kita aktifkan Kadianya dulu. Kita tes dulu apakah bisa ini kuat atau tidak. Oke, kita coba saja guys ya. Oke. Chow. Chow skill 1 nih. Chow skill 1 apa 2 nih guys? Yuk, nice. Waduh, si Gatot lumayan mengganggu ya. Untungnya si apa namanya Wanwan kita dikasih revive ya, jadi nggak ngefek ya. Tapi masih kalah guys. Enggak deng. Yo bisa yo. Oke, ternyata bisa guys ya. Jangan pesimis dulu guys. Sebelum pertandingan berakhir, kita harus tetap optimis ya. Oke. Di sini kita tinggal 1 2 3 4 ya. Tinggal 4 orang. Mungkin seperti ini dulu. Roll sekali dua kali, one boleh. Oke, bintang 2. Dapat blessing, guys. Kita tuker ini ya, Insitar. Nah, seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu ini lagi, guys ya. Kita dapat blessing ternyata ya. Oke, mantap ya. 6 Lancer, 6 Kadia, guys. Oke, gimana efeknya? Coba kita lihat. Yo, aduh, masih ada ceiling ya. Sun kita langsung masuk ke sana, guys. Nice. Tenang, si Jilong kita kuat banget itu, lihat. Itu efek dari laser dan juga kadianya guys. Oke, kita masih bisa menang ya. Sun kita kuat ternyata ya. Mantap, mantap. Oke, musuh kita tinggal 3 lagi nih. Mati nggak ya yang bawa tuh si Dias tuh? Mati guys ya. Oke, kita tinggal 3 orang. Oke, kita lihat. Kita sebenarnya nanti kalau memang kita menang terus, kemungkinan kita akan kalahkan dulu guys ya nanti. Karena kita mau lihat bagaimana bekerjanya si skill 3-nya si Bersi ya. Pasif skill 3-nya si Bersi itu gimana sih cara kerjanya? Cara apa bergunanya gimana? Nah, kita lihat nanti ya. Oke, tahan dulu. Mungkin bisa kita jadikan ya si Jilongnya bintang 3. Wanwan kita bisa bintang 3 ataupun Moskov kita bisa bintang 3 ya. Mudah-mudahan saja guys ya. Sebelum musuh-musuh kita tewas ya. Ini yang kalau kelihatan dari sini sih yang berat sih ini apa Wesler ya. Apa Wesler dari musuh. Ada mirror boleh, Husklaw boleh. Yuk kita amankan Jilong, Moskov lagi yuk kita ngeroll dulu. Wanwan boleh kita alin kali ya, bisa kali ya alin. Ntar kita lihat alin nggak ya. Kita masukin dulu sini tuker. Oke, sepertinya kita tahan dulu aja. Sementara kita tahan dulu, kita lihat di sini nanti kita kalahnya dengan siapa ya. Nanti kita bisa memperkirakan untuk ngepur dulu nih guys, karena untuk melihat efek dari versinya itu yang kita inginkan ya, biar teman-teman juga tahu dari combo sinergi skill 3-nya si versi ini ya, kegodaannya seperti apa, cara pakainya gimana. Oke, nice. Oke, kita lihat di sini apakah kita kalah bung, tapi tebel banget sih ini si Martisnya, pakai winter, pakai mortal lagi ya. Mengerikan ya Martis ini Wesler guys. Lihat si Wanwan kita nggak ada rasanya coy. Lihat damage-nya nggak ada rasanya bung. Oke, kalah ya. Nggak masalah guys, karena kita sengaja kalah juga, seneng guys ya. Nah, kita mau lihat efeknya. Oke, roll dulu ya. Oke, Jilong. Yuk alin kali ya. Alin dulu, kita harus cepet. Oke, si Sun.
Tahan dulu ya, tanggung banget masalahnya. Jilong butuh 2 hero lagi. Si Wanwan juga butuh 2 hero lagi nih. Oke, gini dulu ya. Lawan kita Aji Dharma ya, Fanny skill 3 nih ya. Oke, ini yang tebel tadi ya. Kita kalah di sini tadi ya. Oke, ini tebel yang paling sakit sih ini. Apa sih namanya si Martisnya, guys? Udah tebel ya, sakit juga. Yo, waduh, ayo bisa tuh matiin dulu. Nice. Wah, tapi yang berat di sininya, guys. Sebenarnya kita butuh si Halbert nih untuk menghilangkan ini ya, life steal dari si musuhnya ini, guys. Bang sekali. Aduh, pasti putih lagi nih, guys, musuhnya. Nah, kan. Wah, bisa berabin ya. Gak masalah ya. Kita karena mau ngincar kekalahan sampai kita tereliminasi dulu, guys. Baru aktif skill tiganya si Bersi ini. Oke, tahan dulu. Yo, Jilong kita inikan aja langsung ya, bintang 3. Nice. Ini dulu itemnya, mungkin kita tuker dulu kali ya. Nah, seperti ini mungkin Nabia menambahkan attack speed dari si Jilongnya ini, guys ya. Oke, seperti ini dulu kita lihat ya. Mudah-mudahan masih ngangkat atau enggak nih. Kita lihat ya. Nah, oke, lihat nih, guys. 1, 2, 3, go. Jilong Empire, ayo ulti, nice. Yo, Jilong, Jilong, Jilong. Gila, guys ya, attack speed dari si Jilong cukup kenceng banget. Didampak dengan item Golden Staff-nya dan Husk Claw ya. Wah, di sini guys ya, kita duel dengan sini. Waduh, tebel banget, coy. Gila, mengerikan ya Martis ya. Putih-putihnya nambah terus ya. Oke, tenang, tenang, tenang. Yo, yo, yo. Nice, kita bisa menang, Bung ya. Oke, sepertinya kita harus kalahkan dulu, guys, nih ya. Jangan sampai menang nih, guys. Kalau menang ya efeknya nanti nggak kepake nih dari skill 3-nya si Bersi ya. Oke, mungkin kita ngalah dulu ya. Si Jilongnya kita tarik ulur dulu. Kita masukkan Jilong yang nggak ada itemnya, guys. Coba kita lihat ya. Moskov. Yo, satu lagi nih, mana Wanwan? Oke, kunci dulu. Ini Moskov kita masukin ya. Nah, seperti ini dulu ya. Masukin Wanwan boleh. Jilongnya kita keluarkan dulu nih, yang full itemnya di sini ya. Kita keluarkan, kita lihat di sini. Kita bisa menang nggak tanpa dia ya? Kalau menang sih kebangetan musuhnya ini ya. Oke, Jilong kita keluarkan, guys ya. Wah, si Sunnya nggak berguna, Bung. Diam, guys, di tengah-tengah situ. Oke, kehilangan semangat, Bung. Kita kasih itu dulu ya, karena kita mengalah di sini, guys ya. Anjay, damage-nya 29 ya, itu 28 damage dari si musuh. Kalau ini kalah, kita end ya, tereliminasi ya pastinya ya. Oke, seri pun kita tereliminasi, guys. Kita lihat, ayo bekerja dong. Kalah pun nggak masalah di sini ya. Kita mau lihat efek dari versi skill 3 nih gimana. Oke, nice, kita kalah nih, guys. Yo, 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 yo. Waduh. Nah, itu guys ya, di prank ya. Aturannya mati ya. Kemungkinan musuhnya tadi udah senang duluan, guys ya. Tapi ternyata tidak mati, Bung. Oke, kita lihat. Udah, kita akhiri saja ini. Udah, kita nggak bisa ngepur, guys. Darah kita udah sekarat dan kita nggak bisa ngepur. Udah, kita end saja seperti ini, guys ya. Ah, oke, gini aja, guys ya. Tapi padahal sak tanggung banget sih Moskovnya ya. Gak jadi, guys. Tapi apalah daya ya, darah kita tinggal satu ya. Efek bersih pun ya bergunanya cuma sekali, guys ya. Sekali seumur hidup ya. Manusia mah gak akan diberikan kesempatan, guys ya. Kalau udah berbuat kesalahan dan mati ya, wes mati, guys ya. Tapi berbeda dengan versi skill 3 ini ya. Kita udah mati, dihidupkan kembali, diberikan kesempatan darah satu ya. Oke, kita lihat, Bung, memberikan
damage yang cukup tinggi. Oke, yo, kita lihat nih si Martisnya ya. Jangan seri dong, kalau seri ya sudahlah. Nice, gila guys, si Jelong on fire guys. Ciduk, 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 ciduk. Oke guys ya. Oke, 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 oke. Nice, good ya. Oke, good job. Oke, gitu aja guys ya combo kali ini ya. Combo kebangkitan versi skill 3 guys ya. Jika kalian suka dengan konten ini, dibantu like, comment, dan subscribe. Oke, thank you. See you next time.